Selamat datang kembali rekan-rekan di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips agar kampas rem belakang PCX tidak mepet piringan. Pertama-tama kita siapkan kampas rem baru dan lubangi pada dua sisi seperti di video berikut, guna untuk dudukan pegas nanti. Pegas atau per atau penunjang kampas rem di sini kita pakai klip kertas yang kita pakai hanya bagian kupingannya, guna untuk kita selipkan pada kampas rem agar kampas rem cepat balik renggang setelah pengereman. Ini posisi sudah terpasang, atas bawah kita pasang dengan tunjang atau pegas. Jadi rekan-rekan, guna pegas ini untuk mengembalikan kampas rem dengan cepat setelah pengereman agar tidak mepet ke piringan cakram. Dan dipastikan pemasangan fungsi dengan baik, renggang. Trik ini lumayan bisa menghemat usia kampas rem. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.